8 Standar Nasional Pendidikan Satuan PKBM atau SKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melaksanakan program pendidikan dengan baik, diperlukan suatu pedoman atau acuan yang terukur dan terarah. Oleh sebab itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013. Standar Nasional Pendidikan atau SNP adalah kriteria minimal mengenai sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. SNP berfungsi sebagai pedoman utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan mencakup 8 kriteria yang wajib terpenuhi dalam upaya menuju pendidikan yang berkualitas. 8 standar nasional tersebut terdiri dari 1. Standar kompetensi lulusan, 2. Standar isi, 3. Standar proses, 4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan, 5. Standar sarana prasarana, 6. Standar pengelolaan, 7. Standar pembiayaan, dan 8. Standar penilaian pendidikan. Kompetensi lulusan. Kompetensi lulusan pendidikan kesetaraan adalah kualifikasi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan lulusan yang harus dicapai dari setiap program pada PKBM atau PKPPS atau SKB atau satuan PNF sejenis. Profil lulusan. Profil lulusan adalah gambaran lulusan yang memenuhi kriteria atau pernyataan ukuran mutu dengan mempertimbangkan standar kelulusan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang pada satuan PKBM atau PKPPS atau SKB atau satuan PNF sejenis. Dokumen profil lulusan hendaknya sesuai indikator yang diakui oleh pemerintah, asosiasi atau komunitas program belajar, atau stakeholder lainnya pada setiap program yang diselenggarakan PKBM atau satuan PNF sejenis. Tim Pengembang Satuan. Satuan pendidikan memiliki dokumen tim pengembang PKBM atau satuan PNF sejenis yang merumuskan standar kelulusan beserta indikatornya sebagai bukti proses pengembangan kurikulum secara periodik dan sistematik. PKBM atau PKPPS
atau SKB, atau satuan PNF sejenis memiliki dokumen tim pengembang dan rekam jejak dalam mengembangkan standar kelulusan beserta indikatornya. Dokumen tim pengembang memuat nama lengkap tim pengembang, jabatan dalam satuan maupun di luar satuan, latar belakang pendidikan, dan dokumentasi yang menjadi bukti proses pengembangan kurikulum secara periodik dan sistematis.